Pemirsa, Surabaya Virtual Expo 2021 Fashion, Craft and Culture telah dimulai hari ini. Wali Kota Surabaya yang membuka acara menargetkan produk UMKM Surabaya dapat dikenal negara lain dan menjadi produk ekspor. Surabaya Virtual Expo 2021 Fashion, Craft and Culinary dibuka Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya Jumat pagi tadi. Pameran yang digagas Dekranasda Surabaya ini menargetkan dapat menjadi momentum kebangkitan UMKM Surabaya agar dapat menjadi produk ekspor. Dalam acara ini, Pemkot mengundang konsul atau dubes negara sahabat serta perwakilan sejumlah sister city yang juga ikut hadir secara online. Pemkot Surabaya sendiri menjadi marketing dan fasilitator untuk UMKM. Virtual Expo ini kita ingin produk UMKM-nya Surabaya itu kita pasarkan sampai ke dunia. Karena itu tadi yang diundang bukan hanya secara offline, tapi secara online di sana ada sister city, ada konjen, ada dubes yang memang kerjasama dengan kita. Kita ingin sebagai pemerintah, kita ini sebagai marketing, sebagai fasilitator. Bagaimana UMKM yang ada di Kota Surabaya terus bergerak, dan itu bisa hasilnya menggerakkan ekonomi di Kota Surabaya. Surabaya Virtual Expo 2021 Fashion, Craft and Culinary sendiri dibuka mulai hari ini hingga tanggal 11 April nanti. Pameran ini diikuti 154 UMKM Surabaya dan dapat dikunjungi melalui website virtualexpoukm.surabaya.co.id. Setiap pengunjung website diwajibkan mendaftar terlebih dahulu agar dapat login. Tidak hanya produk UMKM, pengunjung dapat menikmati pertunjukan seperti fashion show, demo memasak hingga seminar. Selfie Wang, CTV.